Perpustakaan Daerah Kabupaten Ogo Timur, tepatnya di Martapura, buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 7.30 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Perpustakaan ini memiliki mobil pintar, fungsinya untuk keliling setiap sekolah. Perpustakaan ini diramaikan oleh anak-anak, walaupun anak-anak ini belum secara jelas membaca, namun anak TK ini sangat menyukai gambar yang ada pada buku tersebut. Kepala Sekolah TK yang ditemui ini pun berharap perpustakaan ini dapat menambah wawasan sekaligus kecerdasan terhadap anak-anak. Selain itu, ia berharap mobil pintar keliling perpustakaan tidak hanya datang di SD, SMP ataupun SMA, tetapi datang ke TK juga. Ya, dengan membaca kita memberi tahu pengetahuan anak sejak dini. Apalagi di sini sama guru banyak sekali buku-buku yang bisa dibaca anak-anak, walaupun belum bisa membaca sepenuhnya anak TK, tapi sudah bisa melihat gambar-gambar yang nyata di sini. Jadi apa namanya, lebih menambah pengetahuan mereka secara umum. Keinginannya untuk kedepannya, kami lihat kalau untuk SD kan biasanya ada mobil pintar datang ke sekolah. Kami berharap kedepannya. Kepala Bidang Perpustakaan menambahkan, di tahun 2018, perpustakaan telah memprogramkan kegiatan untuk meningkatkan minat dan budaya membaca di Kabupaten Ogo Timur. Ya, peminat membaca ini seluruh lapisan, ya, dari tingkat sekolah sampai ke masyarakat. Bahkan di masjid-masjid itu ada perpustakaan masjid. Imam Tasrul, Sriwijaya TV.